Pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Jambi Rengat dipastikan akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 mendatang. Dengan adanya pembangunan jalan tol ruas Jambi Rengat ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan ikut berperan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Jambi Rengat tersebut. Pasalnya dari 5 kecamatan, ada 13 desa yang akan terdampak pembebasan lahan masyarakat yang nantinya akan dilakukan ganti rugi. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, sebelum kegiatan proyek jalan tol ruas Jambi Rengat ini dimulai, kegiatan sosialisasi rencana teknik akhir RTD wajib dilakukan. Agar dalam pembebasan lahan ganti rugi tidak akan menjadi permasalahan. Dirinya juga meminta para camat untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait pembangunan jalan tol tersebut. Lahan yang akan terdampak dalam pembangunan jalan tol ini diperkirakan seluas 76,3 km. Selain itu, kedepannya dengan adanya jalan tol ruas Jambi Rengat ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tanjung Barat, terutama di bidang komoditi pertanian, yang nantinya jarak tempuh akan cukup dekat apabila jalan tol ruas Jambi Rengat telah terselesaikan. Serta mempermudah akses menuju Bogor dan Pulau Jawa, bahkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang terlintasi. Melalui pertemuan ini, Anwar Sadat berharap ada titik temu dan kesepahaman antara pihak pengelola dan pemilik lahan. Ya, kita kebagian sekitar 76,6 km yang melalui 5 kecamatan. Ada 13 desa. Dan tadi kita pihak PUPR pusat itu baru menyelesaikan 3 desa yang belum dibayar, ya. Jadi ada tinggal 10 desa lagi yang akan dibayar oleh PUPR pusat. Nah, hari ini kita rapat akhir tentang progres pembangunan jalan tol Rengat Jambi, ya. Dan yang luasnya luar biasa, memang lebih kurang 76 km. Sesuai arahan Presiden, di tahun 2024 mendatang, jalan tol ruas Jambi Rengat ini sudah harus selesai, dan ada pun 5 kecamatan yang akan dilalui jalan tol ini, yakni Kecamatan Muara Papalik, Batang Asam, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, yang tersebar di 13 desa. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.